Yo guys, selamat datang lagi di Kival 0218. Hari ini saya akan melanjutkan lagi gameplay dari Mini World Block Art Survival, ya guys. Sebelumnya kita sudah membuat peternakan domba dan peternakan sapi, ya guys. Dan saat offline saya sudah membuat yang lainnya, guys, seperti kolam ikan. Dan ini adalah stone generator, ya guys. Jadi ini adalah alat pembuat batu otomatis, guys. Jadi gak bakal habis. Mantap banget. Jadi gak usah nyari batu jauh-jauh, ya guys. Dan juga saya sudah membuat kandang ayam, guys, di sana. Untuk episode hari ini mungkin saya akan mencari item, ya guys, dan kita harus mempercantik kita, ya, karena saya masih menggunakan iron. Kita coba mencari diamond, ya guys. Saya tutup dulu di sini. Lah, kenapa orang ini ada di sini? Kita cek dulu ada apa di sini. Putus semua, guys. Kita tidur dulu lagi, ya. Oke guys, sudah tidur. Sekarang kita akan mulai mencari item, ya. Tapi sebelum itu kita makan dulu, guys. Kita masak dulu daging, kentang juga, guys. Untuk jaga-jaga, takutnya di dalam gua nanti ada banyak monster meninggal kita, guys. Kita simpan dulu peralatan yang tidak dipakai, ya. Kayak daging busuk, simpan aja dulu. Takutnya nanti berfungsi. Terus telur. Terus ini aja. Ini apa ini? Saya gak tahu. Ini bulu ayam. Kita masukkan dulu. Pagar bekas kemarin. Ember mungkin kita bawa aja, ya guys. Oke, tebu kita simpan dulu. Jaring ikan kita simpannya di sini, guys. Ini kan kita simpan. Oke, kayaknya udah, guys. Daging udah selesai. Kentangnya satu lagi. Udah, yang satunya simpan dulu di sini. Kita buat peralatan dulu, guys. Untuk jaga-jaga, takutnya nanti kehabisan peralatan, guys. Bahaya. Kita buat cangkul juga satu. Kita simpan ini dulu. Ini mungkin batu, ya. Kayu simpan semua. Padi simpan juga. Tanah buat apa kita bawa. Dan kol kita simpan aja. Pasir juga, guys. Satu lagi. Ada kaki. Laba-laba, guys. Kita simpan dulu. Cukup. Oke, sudah selesai. Wortelnya kita bawa aja. Kita jangan lupa bawa air dulu. Takutnya nanti ada lava, kita matikan, guys. Kita bawa bor ini karena kita ada objektif, yaitu harus mendapatkan black crystal. Setahu saya, black crystal itu kita dapatkan dengan cara menyiramkan air ke magma, ya guys, atau ke lava. Dan cuman bisa diambil menggunakan diamond pickaxe atau bor ini, guys. Saya ini membelinya di bapak-bapak yang ada di rumah tadi, ya, karena saya belum tahu bahannya apa. Langsung ada musuh, guys. Kita tes pedang ini. Meninggal, guys. Sebelumnya kita makan dulu karena kita kelaparan, guys. Sambil jalan aja, ya. Cukup. Mungkin saya skip aja sampai posisi kita kemarin, ya guys, yaitu yang ada lavanya dan tempat yang kita mendapatkan diamond, guys. Oke guys, kita sudah sampai, ya. Hati-hati, jangan sampai kena lava. Di sana ada musuh. Kita lurus dulu aja. Oh ya, sebelumnya saya juga mendapatkan diamond di sini, ya guys. Lumayan, di sini dapat 2 diamond kemarin. Lihat belakang dulu, takutnya ada ada lava, bahaya, guys. Harus hati-hati, jangan lari-larian, nanti kepleset meninggal kita, guys. Mungkin kita
preparation dulu objektifnya guys. Kita ambil black crystal dengan cara menyiramkan air ke magma ini guys, atau lava ya. Kita bunuh dulu aja monster ini ya, takutnya nanti ngeyel. Meninggal. Oke, dapat satu pebble. Pebble itu batu ya guys, yang bisa dilempar. Oh, suara apa itu? Ada bayangannya. Di sini ada jalan guys. Mungkin kita coba kesini ya guys. Ada torch. Aduh, saya lupa bawa torch guys. Cuman bawa tiga maksud saya. Kok bawa satu? Oke, kita gali-gali dulu. Kita jalan aja ya guys. Karena di sana kita pakai cangkul aja ya guys. Oke. Mudah-mudahan ketemu lava ya. Wah, kita pakai lava yang tadi aja lah. Nyangkut guys. Balik lagi ke sini. Karena di depan itu adalah, aduh, ada monster rupanya. Meninggal kau. Kita siram di sini aja ya guys. Padam. Waduh. Oh, airnya belum diambil guys. Akhirnya kita menemukan black crystal ya guys. Bukan menemukan tapi membuat ya guys. Karena kita menyiramkan air, saya kaget guys. Saya kira lavanya udah habis guys. Tunggu dulu. Kita buat dulu ke bawah ya guys. Waduh, apa itu? Oh, monster guys. Kita harus buat jalur dulu ke bawah guys, karena bahaya. Tuh kan? Oke. Waduh. Kenapa jadi batu guys? Mati. Oke, kita coba bor yang di sini ya. Waduh, keras banget guys. Terus kita ambil semua ya, karena ini termasuk barang langka. Mungkin itemnya kok jatuh dia, betul ya? Tidak dapat guys. Oke, kita gali lagi ke bawah ya. Waduh. Mati lagi. Kita harus buat jalur sendiri guys. Ada bayang-bayang monster, bahaya. Mungkin kita gamenya di sini ya. Oh, bornya ada di sini. Saya kira masukin kertas lagi. Oke, santai, sabar. Pasti di bawah ini ada lava ya guys. Harus ekstra hati-hati guys. Dapat. Oke, mantap. Siram lagi. Karena bahaya guys. Ambil lagi airnya. Harus agak rapat, tapi jangan diam di atasnya guys. Kalau diam di atasnya masuk ke lava, auto meninggal guys. Berbahaya. Waduh, berbahaya. Hampir jatuh ke sana. Kita ambil dulu semuanya. Dan kita harus membuat enchantment box. Gimana cara buatnya ya? Waduh, nyaris. Jadi stun lagi. Salah pencet guys. Saya percepat aja ya dari bagian ini. Thank you.
Oke guys, kita baru mendapatkan 7 guys, ternyata terlalu lama. Mungkin 7 dulu aja lah ya, kita lanjut lagi nanti ya. Oh, kita bawa ember aja guys, jadi kita bisa membuat lavanya di atas guys, nanti di rumah kita guys. Kita bisa mengambilnya menggunakan ember besi ini ya, jangan pakai ember kayu, gak bakal bisa ya. Mungkin kita buang airnya di sini aja ya, kita ambil lavanya semua. Mudah-mudahan kita bisa membuat lava unlimited guys, kayak air tadi ya. Maksud saya air yang kemarin itu, yang punya rumah saya. Oke, ada iron ore, lumayan, kita ambil dulu. Tapi tetap harus hati-hati guys, takutnya nanti ada lava di sini. Apa ini, bu, gelap banget guys. Wah, iron ore juga. Tapi ini juga iron ore dua lagi. Oke, mantap, dapat 2, lumayan. Oke, kita pulang dulu guys. Saya skip aja ya guys, sampai sudah di rumah ya. Oke guys, kita sudah sampai di rumah ya. Kita tidur dulu aja karena sudah malam, bahaya nanti ada monster di luar. Oke, kita akan mulai uji cobanya guys. Stone saya ada banyak, kita buatnya agak jauhan dari rumah ya, takutnya nanti terbakar. Kita coba di mana ya, di sini aja kita coba aja ya guys, mudah-mudahan bisa. Oke, kita sudah buat sumurnya, kita tes ya guys. Satu di sini, satu lagi di sini. Oh, salah, satu lagi di sini. Oh, gak bisa guys, butuh 2 lagi guys. Ya gimana ya, bisa gak? Bukan, gak bisa guys. Ambil di sini, gak bisa guys. Ya udah, kita langsung bikin aja ya, ambil dulu airnya. Kita coba lagi nanti, berarti kita harus mengambil 4 ember guys, karena kalau hanya 2 itu sisi yang ini, yang atas ini, dan sisi yang bawah ini tidak terisi guys, jadi tidak bisa diambil. Saya tidak tahu juga sih, tidak bisa diisi gini atau emang gini ya guys. Nah, sorry guys, kata-kata saya pasti susah dimengerti ya. Ya, intinya kita coba lagi nanti. Siap, kita akan buat lagi batu, apa ini namanya, lupa lagi saya. Black crystal ya guys, 1, 2, 3. Oke, cuman dapat 1, sisanya jadi batu aja guys. Waduh, ternyata gagal guys. Ya udah, gak apa-apa, berarti kesimpulannya tidak bisa digunakan menjadi lava unlimited ya guys. Ya udah, gak apa-apa, yang penting kita sudah mencobanya ya guys. Kita ambil lagi ini, satu lagi. Oke guys, sudah selesai, kita ke rumah ya. Kita cek dulu cara membuat enchantment box itu kayak gimana. Salah ini ya, mana enchantment box itu, yang mana guys, mana guys? Oh ini guys, ini kan. Oh iya, pakai diamond 3 bukes. Cara bukes gimana nih, paper. Oh, blank scroll.
Oke, bisa bikin diamond ada. Oke, bisa-bisa. Kita langsung aja bikinnya, guys. Kalau nggak salah, blank scroll itu saya sudah punya. Ini butuhnya berapa sih? 3 ya. Kita cek dulu. Scroll itu sebelah mana ya? Mungkin oh. Wah, lupa lagi guys. Ternyata sudah dipakai menjadi enchanted book ya guys. Kita buat aja sekarang. Kalau tidak salah menggunakan ini namanya itu apa? Sugar cane ya guys. Kita ambil semuanya aja. Oke, salah pencet. Ini dia scroll. Oke, sudah habis. Mari ini ya. Oh, kita harus buat blank scroll guys. Oh, pakai leader. Leadernya butuh satu ya. Leader itu perasaan ada banyak kok. Waduh, nanti aja diberesinnya. Leader, oh ini kita butuh 3 ya. Sip, selesai. Langsung buat apa lagi nih? Breadboard board ada, kalau saya ini dia. Oke, selesai bisa guys. Kita, salah lagi, nggak apa-apa. Ini dia. Kita cek lagi, apa lagi yang kita butuhkan? Ini apa ini? Repair bench. Ini untuk memperbaiki ini untuk enchant ya guys. Kita tinggal bookcase-nya harus ada 3 guys. Mungkin saya percepat aja ya proses pembuatan bookcase ya. Saya lupa guys. Saya lupa leadernya kurang guys. Waduh bahaya. Ini udah bisa. Saya ada leader 1 kok. Oh ini. Berarti kita butuh berapa lagi ya? Jadi udah bikin blank scrollnya 1, berarti butuh 2 lagi. Satu lagi ya guys. Satu lagi untuk oh berarti kita butuh blank scrollnya itu 4 guys. 4. Oke. Kita membutuhkan kulit dari sapi guys, berarti kita harus membunuh sapi kita yang besarnya aja ya, biarin anak-anaknya ya. Jadi hati-hati ya guys. Kita tunggu aja sapi yang anaknya jadi besar ya. Lalu dapat oxhorn itu buat apa guys? Oke, kita buat lagi blank scroll. Tuh, satu lagi sip. 2, kita butuh 1 lagi guys. Apalagi yang butuhkan? Ini harus ada 3. Kita butuh kayu guys. Tunggu dulu. Kita buat dulu aja 1, berarti kita hanya butuh kayu guys. Biar tidak lama, saya skip aja ya guys. Guys, ternyata kita membutuhkan 1 kulit lagi dan sapi saya sudah besar guys. Kita kasih makan dulu biar berangkat guys. Tidak ada gandum ya. Nanti kalau udah berangkat kita bunuh 1. Ini sini jangan sampai ketinggalan. Sini kalian berangkat. Oke, sudah berangkat, kita bunuh 1 ya. Sip. Oke.
akhirnya kita bisa membuat blank scroll ya guys. Salah. Ini maksud saya. Sip. Oke. Dan sekarang kita tinggal ambil diamondnya 3. Untuk diamondnya kita gunakan yang lain. Dan kita buat enchantment box. Oke. Kita mungkin simpan enchantment boxnya di mana ya? Di sini dulu aja. Kita coba dulu bisa buat apa ini. Obtain, saya sudah punya Eye of the Earth. Kita bisa di enchant guys dulu, dari itemnya. Apakah bisa pakai yang ini? Kita tes dulu ya. Oh, tidak bisa guys. Oh, ini untuk sepatu guys. Berarti tidak bisa yang ini. Kita pakai. Tidak ada sepatu rupanya. Dan ternyata ini buat sepatu guys. Ada kok sepatu, kok gak bisa ya? Kita simpan dulu peralatan kita yang tidak dipakai ya. Salah pencet lagi. Oke guys, jadi spider climbing kita coba ya. Oke, sukses guys. Bisa buat apa ini? Bisa nempel di tembok rupanya guys. Mantap. Wih. Oke. Berguna banget ini guys. Sip. Dan kita sudah menyelesaikan dua objektif ya guys. Yang pertama yaitu mendapatkan apa yang namanya black crystal. Dan yang kedua yaitu membuat enchantment tool ya guys. Oke, kita beresin dulu ini ya. Oke guys, mungkin untuk episode hari ini segini dulu aja ya. Kita tidak menghasilkan diamond, tapi kita sudah menyelesaikan dua objektif kita ya guys, yaitu membuat alat untuk enchantment dan black crystal ya guys. Mungkin untuk episode selanjutnya kita fokus dulu menyelesaikan objektifnya ya guys, agar kita tahu apa saja yang bisa kita buat yang lain ya guys, yang belum saya ketahui ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kiva0218 ini ya guys, agar kalian tahu update terbaru dari game-game yang saya mainkan di channel ini ya guys. Oke, see you in the next video. Bye-bye.